pada tahun 1937 di London pernah diadakan lomba lari antara anjing balap melawan cheetah. Namun ketika lomba dimulai, hewan cheetah melakukan hal ini. Kita tahu bahwa hewan cheetah adalah predator yang bisa berlari sampai kecepatan 120 km/jam. Dan seekor anjing balap terhebat yang pernah direkam hanya mencapai 57 km/jam saja. Perlombaan pun dimulai. Namun ketika semua anjing balap berlari, cheetah hanya diam saja tanpa melakukan apa-apa. Beberapa penonton berteriak dan berkata, "Mengapa cheetah itu hanya berdiam saja di sana? Ada apa dengannya?" Kemudian, sang juri berkata kepada seluruh penonton, "Untuk menjadi yang terbaik tidak harus diperlihatkan, karena akan ada celaan di balik itu semua." Terkadang mencoba membuktikan bahwa Anda yang terbaik adalah suatu penghinaan. Hal ini yang berlaku pada cheetah, yang tidak perlu membuktikan bahwa sebenarnya dia adalah yang tercepat.